kemarin ada kampanye di Car Free Day, Pak, depan pendopo. Ada satu aksi pengumpulan koin. Nah, Pak Jul selaku ketua dewan merasa tersinggung nggak atas pengumpulan koin tersebut, Pak? Masyarakat boleh berapresiasi, boleh berimprovisasi, ya. Itu kan cara penyampaian pendapat, mau dengan teatrikal, mau dengan apa, itu adalah hak masyarakat. Saya kira itu bebas masyarakat mengapresiasikan itu. Tapi kalau sudah penyampaian koin, kemudian koin disampaikan apakah ke pendopo atau ke DPRD, ya tentu saya menolak. Karena kita tidak, dan masalah ini kan belum jelas apakah untuk PAD atau apa. Kenapa masyarakat atau yang punya gagasan untuk mengumpulkan koin itu berasumsi bahwa tentang konsep Pemda ini seolah-olah untuk menaikkan PAD? Enggak ada. Berarti enggak tersinggung, Pak, atau tersinggung, Pak? Enggak tersinggung. Masyarakat boleh dalam era demokrasi sekarang ini kan boleh mengapresiasikan, mengimprovisasikan. Silakan itu. Iya. Yang penting tidak melanggar hukum. Ya. Itu. Kalau ada yang tersinggung berarti enggak apa-apa ya, Pak? Oh, saya tidak berkomentar siapa yang tersinggung. Ya, siap. Oh, yang baper sih.